disebabkan huruf talah yang menguatkan ejaan tua. Tawau alif ha. Tua. Coba. Huruf ta digantikan dengan huruf fa. Tua. Datuk kenal pada hang tua. Tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada sebuah requestan daripada kawan-kawan semua, yaitu Pak Nujum Pak Belalang, lucu dan gokil abis. Daripada channel Rizwan Aset guys, ya video yang diunggah dari ponsel saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama guys, kita tengok videonya. Betapa kelakar film Firmly ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh. Persilakan. Datuk Ali Nujum. Wahai Ali Nujum di negara beringin rendam. Di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih Ali Nujum. Oke. Kenapa ketawa? Oke, biasanya gitu kelihatan. Ah. Jikalau ahli menuju mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal. Yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya Dinda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul begini Mausan? Benar tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Cerdas banget gitu kan. Ayo duduk. Tuan, sekarang soalan yang kedua. Baik, Tuan. Ini dia. Dua ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau Nuju bijak laksana, coba teka yang mana jantan, yang mana betina. Oh. Ini senang saja. Masukkan ke air lagi. Jantan pasti paling depan, kayaknya gitu. Atau yang betina pasti di depan. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah ahli nujum, kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? Kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Si jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, itulah jawabannya. Pinter ya. Begitulah yang jujur. Betul begitu, Mas Sai? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Wow. Oke, kita dapat ilmu juga di sini ya. Beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli nujum, tuan. Soalan yang ketiga. Baiklah, tuan. Oh, ini Pak Belalang. Pak Nujum, Pak Belalang tu ini. Satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang.
apa itu? Apa itu? Kawin. Kawin? Buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit. Sedikit. Artinya, orang yang kawin dua, sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang. Jarang. Artinya, orang yang kawin tiga, jarang-jarang yang kita dengar. Empat, kadang. Kadang. Artinya, orang yang kawin empat, kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuan. Begitu, ahli lujur? Benar, tuan. Betul. Bagaimana mungkin nama saya? Betul atau tidak? Betul, tuan. Tidak. Tiga kali. Terjawab semua. Oke. Tuanku Bunda Matai, beta sudah beroleh kemenangan tiga kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk Ahlin Lujung, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hangtua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hangtua bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hangtua adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan tua. Ta, waw, alif, ha, tua. Coba, huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Tua. Datuk kenal pada Hang Tua? Tak kenal. Aduh, kenapa jadi buah? Jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut, lawan. Bina Matai, tuanku, sekarang kamu kekal. Baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Mika seorang ahli lujum yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. Lujum, jawab. Jawab, ahli lujum, jawab. Oke. Okay. Dalam. Dalam. Ayolah, dalam. Itulah. Aku bilang jangan lawan. Engkau tunggu lawan. Engkau memang kecil, dalam. Hah? Begini dah matai. Begini dah matai. Kenapa, tuanku? Kenapa? Jawabannya betul, tuanku, belalang. Marilah, marilah. Sini, tuanku. Belalang. Ahli lujung, betul belalang. Belalang dan belalang. Pasti tahu belalang. Ya, pandai, pandai. Wah, keren sih. Ahli belalang.
lucu sekali. Alright. Oke guys, kita coba baca komen di sini. Pelakon sejati wataknya tak pernah mati, menjadi santapan hingga kini. Semoga roh mereka dirahmati. Tan Sri P. Ramli tak pernah mati, namanya akan selalu disebut di generasi ke generasi. Al-Fatihah. Tak pernah tak kelakar, win, tiada tandingan, legend tetap ada. Assalamualaikum, saya suka bapak teka-teki ahli nujum dalam filem Nujum 14 ni. Al-Fatihah buat pelakon dalam filem ni yang sudah pergi meninggalkan kita. Betul lagi, siang, Masya Allah. Dah lama tapi kita tetap lah. Pak Belalang. Yang Pak Belalang itulah Itik Jantan. Misalnya, aduh, hebat-hebat bakat anugerah Allah bagi mereka buat lawak kan. Dah puluhan tahun masih tak puas menonton. Allah. Betul lah guys. 5,600 orang nge-like video ini. Dan view-nya itu adalah 1,400,000 guys ya. My God. Itu view yang sangat besar sekali ya guys ya. Itu bahwasanya cinta masyarakat kepada P. Ramli, kepada karya-karyanya itu sangat-sangat dahsyat seperti itu. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request, sudah bikin saya ketawa sampai sakit dada panas juga. Karena emang kelakar betul. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya yakin video ini bisa naik ya berkat teman-teman semua dan berkat sokongan daripada teman-teman dan juga share-share-nya kepada keluarga teman-teman dan semuanya. Tonton, jangan di skip guys ya, biar rekomendasi daripada YouTube itu semakin naik kepada channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.